Cara peka hadapi kecemasan anak di era sekolah. Hai Moms and Dad, kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting banget untuk kita sebagai orang tua, terutama yang memiliki anak yang baru mau masuk sekolah atau sudah bersekolah. Kecemasan pada anak itu sesuatu yang alami, tetapi sebagai orang tua kita harus paham bagaimana menghadapinya. Misalnya, mungkin si kecil nangis atau tantrum pada saat kita berpisah. Tapi jangan khawatir, kita bisa bantu mereka. Yang pertama, kita perlu peka, kenali kecemasan mereka, ajak bicara dengan lembut, dan bangun kepercayaan diri mereka. Bagi yang sibuk bekerja, jangan lupa luangkan waktu Anda untuk anak. Mereka butuh perhatian kita, hal simpel ini bisa membuat perbedaan besar. Sebagai orang tua zaman now, kita punya peran besar dalam menghadapi kecemasan anak. Namun, jika Anda merasa kesulitan atau butuh bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli psikologi kami. Ingat, anak-anak kita adalah harta yang paling berharga. Jadi, mari bersama-sama menjadi orang tua yang peka dan mendukung perkembangan emosional dari si anak. Yuk, Moms and Dad, bersama-sama kita hadapi kecemasan anak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jangan ragu untuk konsultasi jika diperlukan.